Kalau kau nak tahu lah, harga ori korang perlu standby dalam 20k. Dekat mana-mana workshop yang korang pergi, kalau harga dalam 8,000-10,000 diorang cakap ori, korang paham-paham lah kan. So hari ni kita bersama lagi dengan segmen Volvo XC90 T8. Depan aku ni, korang tahu ke apa benda ni? Aku tak tahu lah nak cerita macam mana XC90 ni. Lepas satu-satu masalah dia, nyakit dia pelik-pelik. XC90 ni punya masalah, ada driveshaft, ada air rack motor, bahagian suspension. So hari ni dia mari dengan masalah IGM. So benda ni korang kena tahulah untuk pengguna model XC90 T8. Ini dipanggil IGM. Untuk nama panjang dia, Inverter Generator Module. Kalau untuk bahasa mudah dia, model XC90 ni dia tak ada alternator. Macam korang tahu alternator biasa yang ada bateri, ada puli, dia pusing-pusing-pusing pakai belting, dia charge untuk bateri. Okey, tapi untuk model XC90, benda ni sebenarnya yang fungsi sebagai alternator. Tapi dia bukan setakat alternator sajalah. Kalau korang tengok, dia ada sekali dengan pipe dan ada soket untuk hybrid. So benda ni adalah salah satu daripada main component sistem hybrid. Ini merupakan faktor besar lah kalau ada kerosakan pada sistem hybrid korang. Contoh, kalau benda ni rosak, dia akan kacau pada sistem hybrid yang lain. Contohnya air rack motor, generator flywheel ataupun sistem hybrid yang lain, bateri hybrid ke atau mode hybrid, itu yang akan kacau kalau benda ni masalah. Untuk pengguna model XC90 ni, ada dua mode. Satu mode hybrid, satu mode petrol. Masa korang tukar dari mode petrol nak ke hybrid, ada case kau tukar je dia terus shut off, dia terus jadi mode petrol. Ada case kau nak hidup kereta pun tak boleh, sebab langsung tak ada charging untuk hybrid. Lagi satu simptom dia, kau tak boleh nak charge. Kalau korang cucuk EV punya soket tu pun dia tak akan charge. Itu salah satu masalah dia. Yang ketiga, korang boleh nampak ada lambang kura-kura naik dekat meter. Itu pun salah satu faktor lah, boleh jadi punca masalah daripada IGM ni. So kau nak tahu benda ni duduk mana? Jom aku tunjuk korang. Okey, kau nak tahu dia duduk mana? Ni abang pomeng kita tengah pasang ni. Dia duduk dekat bahagian depan. So dekat depan ni dia panggil IGM. Dia ada dua untuk modul ni. Satu IGM, satu lagi IEM. IEM ni dia duduk bahagian tengah bawah. Itu lagi rumit lah dia punya proses dia. Kalau contoh kita nak tukar untuk IGM ni, ambil masa dalam 4-5 hari. Kalau untuk IEM tu rumit sikit. So mungkin ambil masa dalam seminggu lebih. So korang rasa benda ni agak-agak harga berapa? Kalau korang nak tahu lah, harga ori korang perlu standby dalam 20k. Dekat mana-mana workshop yang korang pergi, kalau harga dalam 8,000-10,000 diorang cakap ori, korang paham-paham lah kan. Kalau korang ada masalah yang sama atau simptom apa yang aku beritahu tadi, jangan tunggu lama. Sebab benda ni kalau korang tak selesai cepat, dia akan makan dekat bateri hybrid korang. Cepat-cepat datang checking dekat mana-mana workshop yang boleh buat untuk model ni. Untuk mana-mana kereta yang gunakan model hybrid, kalau korang ada masalah yang sama, korang boleh datang ke Transmetia Automotive, Seksyen 15, Shah Alam.